Baik, hadirin yang dihormati, dalam beberapa saat lagi seluruh rangkaian acara akan segera kita mulai. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di bagian luar ruangan ataupun di foyer area untuk segera bergabung bersama kami di area fashion show. Sesaat lagi, Lady in Lace by Red Berry akan segera kita mulai. Baik, dan kami menghimbau kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir untuk dapat mengisi kekosongan kursi di bagian depan terlebih dahulu.
untuk yang paling berharga, yang selalu ku nanti, ku nyatakan dengan yang patut ditunggu. Untuk mimpi besarku, ku nyatakan dengan yang paling berani. Yang paling tulus, ku nyatakan dengan yang paling murni. Yang selalu hadir untukku, ku nyatakan dengan yang selalu ku andalkan. Untuk janji bersamamu selamanya, ku nyatakan dengan bukti cinta abadi. Baik, hadirin sekalian, boleh saya mendengar tepuk tangan dari semua yang hadir pada sore hari ini? Terima kasih. Dan tentunya selamat sore dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, rekan-rekan media dan juga para pecinta fashion dalam acara Wedding Fair yang dipersembahkan oleh Weddingco. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan gelaran fashion show yang dipersembahkan oleh Redberry, terinspirasi dari luhurnya kekayaan budaya Indonesia. Dengan mengangkat judul Lady in Lace, mengambil benang merah garment lace yang banyak dipakai sebagai bahan utama untuk membuat pakaian tradisi di berbagai belahan penjuru Indonesia. Redberry Wedding, galeri pernikahan adat tradisi Indonesia bersama dengan Yayasan Dunia Mega Bintang yang diperagakan oleh finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2023 dan juga para pemenang ajang internasional di bawah naungan desainer dan juga queen maker Indonesia, Ivan Gunawan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Baik, dan hadirin sekalian, seluruh tamu undangan, rekan-rekan media dan para pecinta fashion, kali ini Erdia Aprilia sebagai co-founder dari Redberry Wedding mengangkat keindahan khazanah warisan Nusantara dan anggunnya kebaya yang dipadupadankan dengan kain daerah seperti tapis Lampung, batik Solo, dan juga tenun. Dan seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dari para sponsor. Untuk itu langsung saja kami mengundang Ivan Gunawan, founder Yayasan Dunia Mega Bintang dan founder Miss Mega Bintang Indonesia. Kami turut mengundang Langkah by Linali. Perwakilan dari Artisan Pro. Baik, kembali kami mengundang perwakilan dari Artisan Pro. Selanjutnya Dika Sigit. MKE. 3E Collection. Era Sukamto dan juga Subang Klasik. Baik, kami persilakan untuk dapat menempati posisi terlebih dahulu. Sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih dari Erdia Apriliawanti Redberry,
Kini kami mengundang Ibu Ernia untuk dapat menyerahkan hand bouquet sebagai ucapan terima kasih kepada para sponsor. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian untuk para sponsor yang telah membantu dan mensukseskan acara Fashion Show Lady in Lace pada sore hari ini. Baik, dan juga kami turut mengundang Laisiel untuk dapat bergabung bersama kami di bagian depan. Baik, perwakilan dari Laisiel. Baik. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Dan mohon berkenan Ibu Ernia untuk dapat berfoto bersama dengan para sponsor pada sore hari ini. Baik, dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para sponsor yang telah mendukung dan mensukseskan acara kita pada sore hari ini. Hadirin yang kami hormati dan seluruh tamu undangan, telah diputuskan bersama rangkaian acara Miss Mega Bintang Indonesia 2023 itu dimulai pada tanggal 28. Namun pinternya T. Ernia mencuri engagement dan exposure satu hari sebelum mulainya acara. Dan hari ini menjadi unofficial event dari Miss Mega Bintang Indonesia 2023 karena mereka akan tampil ke-20 finalisnya secara bersama-sama dengan para seniornya yang hadir pada hari ini, yakni ada Andina Juli, second runner-up Miss Grand International 2022. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Nadia Choa, Miss Face of Humanity Global Ambassador 2022. Jangan ragu-ragu, tepuk tangannya dong. Mereka sudah susah payah menghantarkan nama Indonesia ke ajang internasional. Dan yang terakhir, Olivia Tan, second runner-up Miss Charm 2023. So ladies and gentlemen, inilah Lady in Lace by Redberry. Please welcome Alan Anderson.
Dan hadirin sekalian, kami mengundang Ernia Aprilewati, Ivan Gunawan, dan juga Dika Sigit. Baik, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat, Mbak Ernia. Baik, kembali kami mengundang Dika Sigit untuk dapat foto bersama. Kami turun menggunakan Alan Anderson untuk dapat berfoto bersama. Kami persilakan. Baik, kami persilakan untuk dapat mundur sedikit ke belakang kepada seluruh finalis Miss Mega Bintang ataupun model yang hadir. Baik, dan perlu kami informasikan suit yang dikenakan oleh model pria persembahan dari Dika Sigit. Baik, terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, inilah akhir dari seluruh gelaran fashion show pada hari ini. Special thanks to make up by Red Berry, choreographer by Ade Rio, music director by Diki Putu, hand bouquet by Rumah Kampung, optimal wedding planner, headpiece by Jalika by Lasiel. Dan tentunya secara unofficially pun kami mengenalkan kepada seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media, inilah ke-20 finalis Miss Mega Bintang yang akan berkompetisi mulai esok hari dari tanggal 28 hingga 8 Juni 2023. Saksikan terus seluruh rangkaian acara Miss Mega Bintang Indonesia 2023 hingga pada Grand Final nanti pada tanggal 8 Juni 2023. Saya Fiol Faruk, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.